Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai khatimah. Khatimah kan? Kata setengah ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata setengah ulama. Khatimah, penutup. Kata setengah ulama radhiyallahu anhu. Kata setengah ulama. Ulama di sini artinya ulama usuluddin, ulama tauhid. Kata setengah ulama tauhid radhiyallahu anhu, bermula sebab hasil ilmu yang baharu itu dengan salah suatu daripada tiga perkara. Bermula sebab hasil ilmu, iaitu terhasilnya ilmu yang baharu, ilmu yang bersifat baharu, ilmu yang bersifat baharu ada pada diri yang baharu. Ilmu yang bersifat qadim ada pada zat yang qadim. Ilmu yang baharu iaitu ilmu makhluk. Ilmu yang qadim itu ilmu Allah. Ilmu yang ada pada makhluk bersifat naqais, kekurangan. Ilmu yang ada pada Allah itu bersifat kamalat, iaitu kesempurnaan. Jadi bagaimana seseorang itu mendapatkan ilmu? Maka sebab yang menyumbang seseorang itu mendapatkan ilmu, iaitu dengan salah suatu daripada tiga perkara. Pertama, artinya perkara yang pertama, khabar yang sadiq, iaitu berita yang benar. Dan iaitu khabar yang sadiq itu khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu khabar yang sadiq. Daripada khabar Rasul sallallahu alaihi wasallam lah kita memperoleh ilmu. Khabar yang benar itu adalah khabar daripada Rasul. Baik. Dan kedua, iaitu sebab yang kedua yang menyebabkan seseorang itu memperoleh ilmu, akal. Yakni arti akal di sini adalah nazar. Dan fikir dan memikir. Dan fikir kita kepada mengambil istidlal. Istidlal, pendalilan daripada wujud alam serta baharunya, baharunya alam. Baik. Yang kedua, akal. Akal ini ibarat daripada latifah rabbaniyah, iaitu sesuatu yang tinggal di dalam qalbun jasmani, iaitu hati yang seketul yang ada pada dada yang di sebelah kiri manusia, letaknya dua jari daripada dada manusia. Dada ni lebar, maknanya daripada tetek manusia, ya, dua jari ke bawah. Dalam itu adanya qalbun jasmani. Maka di dalam qalbun jasmani itu adanya latifah rabbaniyah. Dan latifah rabbaniyah ini kalau seandainya menonjol pada sudut memikir, maka dipanggil dia akal. Kalau melibatkan perasaan,
dipanggil dia hati ataupun qalbun ruhani. Kalau berkait dengan kehidupan, dipanggil dia ruh. Kalau berkait kehendak, kehendak hati, dipanggil namanya nafsu. Tengok mana yang menonjol. Kalau menonjol pada sudut kehendak dia, dia benda yang sama juga, tetapi dipanggil dengan nama nafsu. Maka akal yang di dalam hati inilah yang ia memiliki nazar. Nazar ini artinya fikir. Jadi kata nazar dan fikir. Dan di situ dipanggil dalam kaidah bahasa Arab ataf muradif nama dia, iaitu kata sendi nama terhadap dua perkara tetapi kedua-duanya membawa makna yang sama. Seperti kita kata saya dah try dan test. Try dan test sama lah. Saya dah cuba dan try, keputusannya tetap sama. Dan di situ kata sendi nama, tetapi menghubungkan dua perkataan yang sama makna. Demikian nazar dan fikir. Akal yakni nazar dan fikir kita letaknya di dalam hati yang sebelah kiri. Baik. Sebab itu yang dibersihkan juga yang sebelah kiri. Ini dalam ilmu tasawuf, mereka mentazkiyah, membersihkan hati. Karena hati tadi dikatakan latifah rabbaniyah, iaitu satu yang sangat seni. Dia bukan seperti qalbun jasmani, iaitu hati yang seketul. Kalau orang sakit hati seketul, istilahnya jantung. Kalau jantung itu sakit, yang dibaiki adalah qalbun jasmani. Dia ada banyak pembuluh darah, maka dia mengalirkan darah. Kalau sakit dia, maka yang dibaiki itu adalah qalbun jasmani. Tapi di dalamnya itu ada qalbun ruhani nama dia, yang orang panggil hati batin. Baik. Dan dalam hati manusia tadi ada banyak lagi lapisan-lapisan-lapisan-lapisan dia. Maka oleh kerana dia bukan berbentuk objek sebagaimana qalbun jasmani atau jantung istilah dia, maka membersihkan dia juga tidak boleh sebagaimana membersihkan hati yang jasmani. Supaya dia memikir dengan baik, supaya dia melihat perkara yang baik, maka perlu dibersihkan dia dengan perkara yang rohani juga. Klorok. Klorok tu rohani ke bukan rohani? Bukan. Klorok tu dia bentuk benda objek, liquid, cairan. Maka dia membersihkan benda yang berbentuk objek. Kain contoh dia. Membersihkan hati dengan klorok, itu jawabnya ke hospital. Dah. Tetapi hati tadi nak dibersihkan bagaimana? Wirid dan zikir. Baik. Maka bagi orang yang dikatakan memandang dengan akal tadi, jalannya adalah memikir. Maka memikir ini dipanggil jalan ma'rifat orang-orang usuluddin. Tetapi bagi orang sufi, mereka itu memandang dengan mata yang dipanggil mata hati. Maka cara memikir memandangnya dipanggil musyahadah. Dan makrifat yang seperti ini dikatakan makrifat yang khas. Yang dengan jalan nazar dan kita kata fikir itu makrifat am atau makrifat ammah nama dia. Baik. Itu istilah aja. Maka cara yang kedua adalah menggunakan akal, yakni nazar dan fikir sama makna.
nazar dan fikir kita kepada mengambil al-istidlal, bukan al-istidlal, betul juga, tapi yang betul dia al-istidlal, iaitu menuntut dalil. Kalau kaedah bahasa dipanggil talabud dalil, tapi kaedah saraf atau wazan istafa'ala yastaf'inu istifa'alan, istadalla yastadillu istidlalan, dipanggil istidlal, iaitu mengambil dalil. Kalau ikutkan istidlal, maknanya dah mengambil dalil dah. Tapi dimasukkan juga bahasa Melayu mengambil al-istidlal, artinya mengambil dalil berdasarkan dengan kekuatan pemikiran yang ada di dalam akal. Baik, itu sebab mendapat ilmu. Daripada maknanya tentang wujud alam. Alam itu apa dia? Alam itu adalah masiwallah. Yang lain daripada Allah itu dipanggil alam. Alam itu makna apa? Alam itu makna tanda. Tanda kepada siapa? Tanda kepada wujud Allah. Nama pun tanda. Alam. Alam alamah. Dah. Orang kata hujan awan hitam itu apa alamat? Dia kata tu alamat hari nak hujan. Alamat tu makna apa? Tanda lah. Apa makna awan hitam? Itu tanda hari nak hujan. Itu alamat hari nak hujan. Maka alamat itu maknanya tanda. Alam itu juga artinya tanda. Tanda kepada siapa? Tanda kepada wujud Allah. Tanda kepada wahdaniyat Allah. Tanda kepada kudrat Allah. Tanda kepada iradat Allah. Nah, maka sebenarnya gabungan daripada itu adalah perjalanan orang-orang sufi yang kemuncak daripada perjalanan orang-orang usuli. Ini jalan usul. Akhirnya nanti membawa kepada jalan sufi. Cara asalnya memandang kepada alam, yaitu alam ini menandakan apa dia? Menandakan kekuasaan Allah. Baik. Dipandang daripada sudut mana? Pandang alam tidak memandang saja. Contoh, dia pandang, katakan dia memandang rumah, sebuah rumah yang kita pandang. Macam-macam yang kita tafsirkan. Tengok sebuah rumah, kita nampak apa? Kekayaan. Kita nampak kekayaan? Tidak. Kita memahami daripada rumah yang sebesar ini adalah lambang kepada kekayaan. Tengok rumah besar sikit daripada Reban Ayam. Dia apa yang dia faham? Itu kesusahan, kemiskinan. Dia nampak kemiskinan? Tak nampak. Dia faham semata-mata. Maka istilah dalam pengajian kita, bila faham itu dikatakan nampak. Dalam bahasa Arab, nampak itu maknanya apa dia? Syuhud, musyahadah. Ha, tu. Maka dia kata, bila melihat kepada alam, tidak sekadar melihat, tetapi serta baharunya. Iaitu baharu makna apa dia? Baharu ada. Baharu adanya alam itu yang dilihat. Artinya, sebelum daripada itu, alam tersebut tidak ada. Itu makna baharu. Dia kata baharu apa dia? Baharu ada. Sedia makna apa? Sedia ada. Tapi ulama kita dibuang perkataan ada. Ditinggalkan perkataan baharu. Menjadi satu istilah. Apa makna, katakan apa makna qadim? Qadim maknanya sedia. Yang sedia. Qidam artinya sedia. Erti sedia itu apa dia? Bukan siap sedia. Sedia ada. Lawannya apa? Lawannya baharu. Baharu artinya apa? Baharu ada. Artinya sebelum ini tidak ada. Baik.
Maka memandang kepada alam yang dilihatnya adalah bukan tingginya bukit, bukan banyaknya pokok. Dah, yang diperhatikan adalah banyak pokok itu tanda kehebatan Allah. Dah, sebab itu banyak pokok itu sendiri dikatakan alam. Pokok itu alam kerana dia menunjukkan kepada kekuasaan Allah, keagungan Allah. Sebab itu bila orang berakal, Allah kata apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, la ayatin, sungguh ia merupakan tanda-tanda liulil albab bagi orang-orang yang memiliki mata hati orang yang bijak. Dia kata orang berbijak ni apa dia? Orang berakal. Orang berakal ni cenderung gunakan akal dia. Alam yang dilihat itu, dilihatnya apa dia? Kebesaran Allah. Ha, itu jalannya kalau ulama usul dipanggil nazar jalan dia. Atau fikir. Jadi antara orang yang nazar, yang dipandu dengan pemikiran yang betul, dengan orang awam, beserta dengan orang sufi, pandangannya pada zahir sama. Seorang sufi memandang kepada bukit. Orang usul, orang tauhid memandang kepada bukit. Orang awam memandang juga kepada bukit. Cuma natijah, keputusan daripada yang dilihat itu membezakan ketiga-tiga sekali. Orang sufi dia melihat kepada alam, dilihatnya adalah ini adalah kesan-kesan daripada perbuatan Tuhan. Dengan sifat yang mana? Dengan sifat kudrahnya. Kudrah boleh berdiri sendiri? Tak boleh. Dia ada pada zat yang qadim lagi azali, yakni Allah. Orang usul dia melihat bagaimana alam yang begini cantik, itu menandakan wujud Allah Ta'ala. Orang awam, hutan ni kalau tobang ni banyak duit ni. Nah, dia pandang benda yang sama, tetapi natijah yang daripada pandangan tersebut itu membezakan antara ketiga-tiga dia. Untuk membersihkan akal supaya bila memikir-fikir cara yang betul, inilah kerja ilmu tariqah. Inilah amal tariqah yang membersihkan hati tadi yang tidak dapat dibersihkan dengan jalan amali yang biasa. Seperti membersihkan baju yang kotor dengan klorok. Kita minum klorok tersebut, jawabnya tak lama dah. Kita boleh, orang kata tanam siang, makan waktu malam. Tak? Orang kata pokok tanam tahun ni lagi 5 tahun baru boleh makan. Dia tak? Tanam siang, malam boleh makan. Apa dia? Orang mati. Tak? Tanam waktu siang, malam buat kenuri, makan. Sebab nak membersihkan hati dengan jalan klorok. Tapi membersihkan yang zahir, caranya juga zahir. Membersihkan yang batin, caranya juga batin. Sebab itu perlu kepada amal tariqah. Baik. Maka iaitu, jadi tariqah itu apa dia? Mesti kita ambil tarekat-tarekat tertentu ke? Tariqah ini bererti iaitu amal daripada syariat, itulah tariqah. Tengok apa kata Syekh Sayyid Ahmad bin Syekh Sayyid Zaini Dahlan dalam kitab beliau. Saya sangat minat kitab-kitab beliau, ya. Disebutkan apa itu amal tariqah. Beliau mengatakan tariqah itu artinya mengamalkan syariat Allah, yaitu imtithalul awamir wajtinabun nawahi, menjunjung perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, kemudian takhalli minar razail, bersihkan hati daripada sifat yang keji,
dan at-tahalli, dan menghiaskan diri, menghiaskan diri dengan sifat-sifat yang terpuji, ha? Dengan sifat yang alhamidah, yang terpuji. Jangan buruk sangka dengan orang, nah. Jangan dengki dengan orang. Dengki kita buang, yang kita masukkan husnuzan, sangkaan yang baik. Perintah Allah semayang, jangan tinggal. Perintah Allah apa lagi? Buat baik dengan mak bapak, buat baik mak bapak. Lagi apa dia? Apa juga perintah Allah? Buat sedapat mungkin. Ini dikatakan sebahagian daripada tariqah. Dengan amal-amal yang sedemikian, akhirnya Allah mengurniakan hakikah, nama dia hakikah. Baik. Maka akal yang bersih tadi dipandu dengan cara yang betul, memikir yang betul, jalannya nazar. Ini adalah istilah ulama usuluddin. Baik. Itu yang kedua. Maka iaitu memandang kepada alam ini serta mengatakan alam ini baru ada. Maka iaitu istidlal yang macam ini menunjukkan atas wujud Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Mustahil alam ini terjadi dengan sendirinya, sebab sesuatu itu tidak boleh ada kalau tidak ada yang mengadakannya kecuali Allah. Maknanya Allah juga ada. Adakah ada yang mengadakan dia? Itu tidak termasuk, kerana Allah bukan makhluk. Yang lain daripada Allah itu pasti ada penciptanya. Kalau bukan manusia yang menciptakan dia, pasti Allah. Kalau manusia menciptakan dia sekalipun, atas kehendak Allah, akhirnya Allah juga. Seperti contoh yang biasa kita buat, pintu yang terbuka sendiri pasti ada yang membuka, kan? Tak boleh terima akal. Pintu zin, pam, tutup balik. Siapa yang buka? Dia kata orang masuk, pergi tengok, tak ada orang. Dia kata tak ada orang, cik, tak ada orang. Kucing barangkali, dah. Kucing pun tak ada. Angin barangkali yang menolak pintu tadi. Angin malah mau tak ada kat sini. Kat sini mana tak ada angin. Tak? Tapi siapa? Hantu. Tak? Kenapa hantu? Karena akal tidak boleh menerima pintu terbuka, tak ada orang yang buka. Kalau sampai peringkatnya dia kata sampai tak boleh kita fikir lagi dah, maka kita salahkanlah hantu. Sebab karena akal kita kata mustahil pintu terbuka, sedangkan tidak ada yang membukanya. Itu pintu. Kalau alam, alam ini mustahil terjadi sendiri, pasti ada yang menjadikannya. Siapa? Allah. Karena alam ini asalnya tidak ada langsung dia punya ciri-ciri dia, tidak ada langsung benda-benda membentuk dia, kosong. Tiba-tiba dia ada, pasti ada menjadikan dia. Mustahil sesuatu itu ada tanpa ada pencipta. Pasti ada pencipta. Seperti pintu tadi jugalah, terbuka sendiri tanpa ada yang membuka. Tiba-tiba lampu terbuka, tidak ada yang buka. Akhirnya salahkan siapa? Ha, dia kata wiring ni, wiring tak betul. Dia tiba-tiba nyala sendiri. Sebab tak boleh terima akal. Dia tiba-tiba menyala sendiri, tak boleh. Dia kata ada orang petik suis. Dia kata aku lah orang pertama masuk tadi. Tak siapa, tak siapa pun yang masuk lagi. Jadi bukan, bukan, kalau bukan aku, dia kata pasti hantu. Tapi lah masjid, hantu tak ada. Mungkin wiring ni yang salah. Kenapa cakap macam tu? Tidak boleh terima akal diterbuka tanpa ada membukakan dia. Tentu alam, dia tidak ada langsung unsur dia, kosong. Lam yakun syai'ah, tak ada langsung apa-apa, tak ada unsur langsung. Tiba-tiba dia ada, itu pasti mengadakan dia Allah. Pasti yang mengadakan dia iaitu Zat yang Maha Agung. Siapa lagi ya Zat yang Maha Agung? Allah Ta'ala, tidak ada yang lain. Baik. Atas wujud Allah,
yang bersifat kamalat, yaitu yang bersifat dengan segala sifat yang sempurna. Itulah sifat Allah. Lagi maha suci. Di samping dia kata Allah itu bersifat kesempurnaan, timbul dalam fikiran kita, takkan tak langsung kelemahan dia. Maka dia kata lagi, maknanya sifat yang lain pula yang mengiringi sifat kesempurnaan itu, maha suci. Maha suci makna apa? Tidak ada daripada segala sifat kekurangan. Tak ada sifat kekurangan langsung. Dah. Dan ketiga, ada dua tadi. Yang pertama, mendapatkan ilmu dengan khabar yang sadiq, yang benar. Yang kedua, dengan jalan akal. Dan yang ketiga, hawas. Hawasnya apa dia? Panca indera. Hawas yang lima, panca indera yang lima. Yang lima perkara, dan iaitu penglihat atau pelihat. Pelihat itu apa dia? Kemampuan melihat. Bukan mata. Sebab apa bukan mata? Kerana mata tu alat. Kadang-kadang mata ada tapi tak nampak juga, kan? Baik. Dan pendengaran, kemampuan mendengar. Dan perasa, kemampuan merasa. Dan penyentuh. Sentuh di mana? Seluruh kulit badan. Yang lima, betul tak? Penglihat, pendengar, perasa, penyentuh. Baru empat. Maka inilah kata ulama yang rajih, iaitu satu lagi, pencium. Pecium kalau ni, dan hidu, kemampuan menghidu, menghidu sesuatu. Kalau hidu tak ada, tahu ke dia pasal belacan? Tahu dengan mata, tak? Dengan mata, tapi tahu tak belacan? Kemungkinan orang tipu, tanah-tanah tu dia buat tepek-tepek-tepek, dia kata belacan. Tahu macam mana? Mata melihat, hidung menghidu. Dengar dengan telinga tak boleh, belacan dia dengar. Belacan ni tak jadi. Dengan hidung dan juga dengan mata. Kalau kita kata ada orang di belakang dinding, tahu mana? Dengan hidung? Tak. Dengan mata? Tak nampak. Dengan telinga? Dengan suara. Maka suara yang di belakang dinding itu menandakan ada orang di belakang dinding. Maka itu satu ilmu yang diperoleh dengan jalan dengar. Orang buang angin, nampak? Tak. Bunyi? Tak ada juga. Tapi tahu mana? Hidung. Tak? Itu kata pecium. Iaitu dia bau, dia tahulah. Ini bau angin. Ya. Baik. Kemudian perasa. Sebahagian kita kata pekecap. Dengan lidah. Rasa masam, rasa masin contoh dia. Maka kalau ikan yang kering, dia ada ikan kering, ada ikan masin. Beza macam mana? Pertama dia bau. Oh, ni bau ikan masin. Dah. Rasa dengan lidah, sah masin. Ah, ni ikan masin. Dah. Ha, baik. Lagi, itu juga satu cara mendapatkan ilmu dengan lidah. Dan penyentuh, penyentuh dengan kulit, seluruh kulit badan. Tahu hari siang macam mana? Dia buta tak nampak. Tahu hari siang macam mana? Panas. Dah. Tahu malam macam mana? Dia sejuk. Maka disitulah ilmu diperoleh berkenaan dengan alam ini. Baik. Adakah yang ini dikatakan ilmu untuk mengenal Allah? Tidak. Ada. Sebahagian mengatakan. Baik. Maka inilah kata ulama yang rajih. Ada mengatakan akal, khabar yang sadiq. Yang hawas panca indera itu bukan jalan untuk makrifat kepada Allah. Makrifat kepada Allah
dengan khabar yang benar dan akal yang sejahtera, bukan dengan panca indera. Karena Allah bukan boleh dilihat dengan mata untuk kenal dia, bukan boleh dihidu dengan hidung kita, bukan boleh dengar dengan telinga kita, bukan boleh kita rasa dengan lidah atau dengan tubuh kita, kulit kita merasakan panas, sejuk dan sebagainya. Sebagian tidak. Baik. Tapi yang rajihnya inilah tiga, mendapatkan ilmu yang baharu. Baik. Syahdan, lanjutan daripada itu. Ketahui olehmu, hai orang yang mengaji ilmu usuluddin, bahwasanya waktu zaman sahabat. Zaman sahabat bila? Nah, sahabat ni apa dia? Sahabat iaitu orang yang bertemu dengan Nabi SAW. Bila? Semasa hidupnya Nabi. Di mana? Di atas muka bumi. Tak. Dan lagi, kalau kafir, tidak sahabat. Beriman dengan Nabi. Walaupun dia seorang yang buta, tapi berlaku tak pertemuan tadi? Berlaku pertemuan. Kemudian pula, dia sezaman dengan Nabi SAW. Lagi pula, di atas muka bumi ini berlaku pertemuan. Bukan di atas langit seperti pada malam Mi'raj. Baik. Dan beriman. Kalau kafir itu bukan sahabat. Selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka zaman itu dipanggil zaman sahabat. Zaman ketika hidupnya Nabi dikatakan zaman Nabi. Ini zaman sahabat, sahabat yang tinggal. Baik. Waktu zaman sahabat yang aman dalam zaman itu, yang aman dalam zaman itu, aman daripada apa? Aman sentosa daripada i'tiqad yang sesat. Maknanya ini bererti zaman Nabi juga. Sahabat yang hidup pada ketika Nabi SAW itu terlepas daripada i'tiqad-i'tiqad yang sesat. Maka digelar ilmu itu ilmu tauhid namanya. Ilmu mengenal Allah ini namanya ilmu tauhid. Tauhid ini makna apa? Iaitu mengesakan. Itu namanya ilmu tauhid. Atas wazan wahada yuwahidu tauhidun fa'ala yufa'ilu taf'ilun. Jadi tauhid artinya mengesakan. Baik. Dan iaitu apa makna tauhid tersebut? Mengiktiqadkan. Iktiqad ni apa dia? Menyimpulkan. Menyimpulkan dengan iktiqad, dengan simpulan yang yakin. Yang yakin maknanya 100% tidak kurang. Tentang apa diyakini? Tentang apa disimpulkan? Seperti kita ambil satu tali, kita ikat, simpul, kita tarik. Itu panggil simpulan. Maka simpulan tadi mestilah simpulan yang yakin, yang tidak akan terungkai sampai bila-bila. Apa yang perlu diyakinkan? Bahwasanya Allah Ta'ala itu wujud. Allah itu wujud. Wujud. Ya. Dia ada. Wujud yang macam mana? Yang qadim, yang tidak berpermulaan wujudnya Allah. Lagi yang bersifat kamalat. Sifat itu apa dia? Sifat itu adalah sesuatu yang ada pada zat, maka dipanggil sifat. Maka yang ada pada zat yang dipanggil sifat itu iaitu satu yang kesempurnaan. Tidak ada kekurangan langsung. Lagi maha suci daripada sifat naqais, iaitu maha suci, tidak wujud sifat kekurangan bagi sifat Allah. Artinya i'tiqad yang perlu diyakini adalah Allah itu ada, dan zat Allah itu ada, dan pada zat Allah itu adanya sifat kesempurnaan,
dan tidak ada pada zat tersebut sifat kekurangan, berbeza dengan makhluk. Dan makhluk tidak ada sifat kesempurnaan, yang ada sifat kekurangan. Ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang sempurna. Yang sempurna itu Allah. Dan kemudian halnya tiada setengah, iaitu setengah mana? Setengah daripada sahabat. Tidak ada sebahagian daripada sahabat yang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil istidlal dan hujah, iaitu berdalil dan berhujah atas, makna atas apa tu? Atas dengan makna ala dalam bahasa Arab. Ala makna apa? Ala artinya ala ad-darrah, nama dia. Ala ad-darrah tu makna apa? Artinya mengalahkan. Nah, atas bahasa kita ada, ada mengatasi, makna mengalahkan juga. Siapa yang menang tadi? Ha, contoh. Dah. Si Ali telah mengatasi si Amir, contoh. Ali mengatasi Amir. Keputusannya Amir menang, Ali kalah. Salah. Ali lah yang menang kerana mengatasi dia. Maka atas di sini maknanya mengalahkan. Baik. Berdalil dan berhujah mengalahkan orang yang sesat. Pada zaman sahabat tak ada. Kenapa tak ada? Sebab telah suci hati mereka itu. Yakni hati sahabat suci belaka. Ya, hati sahabat suci belaka. Ha, tu. Hingga bila suci itu hilang? Hingga zahir fitnah. Wallahu a'lam. Azan dulu, kita sambung sikit lagi. Yang aman dekat zaman sahabat, bila hilang keamanan tersebut? Sampai bila je aman? Hingga zahir fitnah. Ah, itulah mula tak aman dia. Zahir fitnah, cobaan dan i'tiqad, keyakinan atau kita kata simpulan-simpulan yang sesat daripada wasil namanya, yang ia adalah anak kepada Atha. Dan wasil anak Atha itu yang Mu'tazilah, yang berfahaman dengan fahaman Mu'tazilah. Katanya wasil ini bin Atha, dia lahir pada tahun 700 Hijrah. Baik, kan Hijrah. Dia lahir di Madinah. Bukan 700 Hijrah, kan? Dia lahir di Madinah. Wasil bin Atha lahir di Madinah. Merantau dan mengaji sehingga beliau berhijrah ke Iraq. Di Iraq tersebut belajar dengan seorang tabi'in yang bernama Al-Imam Hasan Al-Basri. Dan Hasan Al-Basri ini merupakan ulama ahli sunnah yang pernah bertemu dengan sahabat. Beliau lahir pada zaman pemerintahan Sayyiduna Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam, kata riwayat beliau pernah menyusu dengan Ummu Salamah, iaitu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berusia ketika meninggalnya dia 81 tahun. Hasan Al-Basri, kalau kita melihat dalam ilmu tasawuf, beliau adalah salah seorang daripada ulama sufi. Dan beliau juga adalah seorang ulama tauhid, yang mana Wasil bin Atha pernah belajar dengan Hasan Al-Basri. Di situ bermula fitnah. Di situlah bermulanya cobaan kepada akidah ahli sunnah wal jamaah
bila berlakunya perselisihan faham antara Wasil bin Atha' dengan gurunya Hasan al-Basri. Kalau kita lihat di sini, adab dia dengan Hasan Basri pun tak ada. Walhal al-Imam Hasan al-Basri merupakan ulama besar, dia tabi'in, pernah berjumpa dengan sahabat dan pernah katanya belajar dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ini Hasan al-Basri. Maka muridnya yang keluar daripada beliau, daripada jamaah beliau, daripada pengajian beliau, dipanggil Mu'tazilah, orang yang mengasingkan dirinya daripada jamaah gurunya, iaitu Hasan al-Basri. Maka timbullah istilah fahaman Mu'tazilah. Orang berfahaman itu dipanggil Mu'tazili. Bahkan yang mengikut fahaman ini juga bukan sembarangan orang, ya, ulama-ulama sah, dan kita nak tuduh mereka, nak lawan mereka pun kita tak mampu. Dah, kita fa'ala pun tak apa nak tahu, kan? Ini kan nak lawan ulama Mu'tazilah lagi susah. Jadi macam mana? Kita pegang dengan apa yang telah diberitahu oleh guru-guru kita, yang dibawa oleh para ulama kita, dengan jalan pengajian sifat 20 sudah memadai. Kemudian maka duduk pada suatu peristiwa dengan Syekh Hasan Basri radhiyallahu anhu. Wallah subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sebab dia cerita, kan? Maka kita ni mula cerita dah ni, macam mana timbulnya fahaman Mu'tazilah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.